أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقسم بالله شعور عزة وفخر وتمكين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يثبت المجاهدين وينصرنا يا رب العالمين الله أكبر لسه الصواريخ بتطلع الله أكبر الله أكبر الله أكبر أحلى صوت ممكن تسمع في حياتك الله أكبر يا جماعة لا تفعل لا تقدر صعب لا تقدر صعب الشهادة كثير وجرحة كثير قاعد برقب الشهادة قاعد قاعد بقول لك Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum shimabasya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan si Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pecinta Injil Habaget, itu tadi cuplikan video di awal yang sama-sama kita tonton, kita perhatikan bagaimana seorang pemuda Palestina yang begitu senang, yang begitu sukacita, sambil takbir dia menunjukkan sukacitanya. Tidak henti-henti dia teriak nama Tuhan, tidak henti-henti dia takbir. Sesekali dia melihat ke arah langit. Apa yang dia lihat? Ternyata dia lagi memandang, lagi memperhatikan bagaimana teroris Hamas melakukan serangan kepada Israel. Kelihatan di langit-langit Bapak Ibu, di awan-awan bisa dilihat ketika teroris Hamas melakukan serangan roket ke daerah Israel. Pria Palestina tersebut dengan begitu bangga, yakin, dengan begitu percaya diri, dia berpikir bahwa dia menang. Mereka menang. Kenapa mereka bisa berpikir menang? Karena Hamas tiba-tiba melakukan serangan lebih daripada 5.000 roket dalam waktu satu hari. Dan yang memulai pertama adalah Hamas. 5.000 roket lebih, Bapak Ibu. Bukan 1, 2, 3, 4 roket. 5.000 roket lebih. Maka pria atau pemuda Palestina tadi yang kita sama-sama lihat, dia begitu bangga, dia begitu senang, begitu sukacita kelihatan di raut wajahnya. Dan tak henti-henti dia menyebut nama Tuhan. Tak henti-henti dia takbir. Tetapi endingnya apa yang terjadi, saudaraku? Tak lama setelah itu, dia masih juga buat video. Beredar video dia, entah dia yang bikin, entah orang lain yang bikin, kita tidak tahu. Kalau yang pertama, video pertama, kita itu jelas dia yang bikin. Tapi video kedua, apakah dia yang bikin atau orang lain? Dia lagi menangis sambil lihat kamera. Mungkin dia juga yang bikin, tapi siapa yang upload? Sambil menangis. Itu Bapak Ibu gambaran teman-teman kita dari seberang di berbagai belahan dunia. Mereka teriak nama Tuhan, mereka takbir tanpa henti ketika mendengar Israel diserang oleh Hamas. Tak lama berselang, Hamas diserang, Israel diserang oleh Hamas. Tak lama berselang, Bapak Ibu, Israel membalas serangan. Begitu Israel membalas serangan, semuanya teman-teman dari seberang mengutuk Israel. Ini tak henti-henti kita beritakan karena teman-teman kita di seberang juga Bapak Ibu tak henti-henti mereka memberitakan kabar hoax. Ya, kabar yang tidak benar. Masih saja mereka mengatakan bahwa Israel merebut tanah Palestina. Sebenarnya tanah itu milik siapa sih? Dan kita juga berulang kali sudah sampaikan tanah itu milik siapa. Tetapi dasar Bapak Ibu, teman-teman kita dari seberang, hatinya tidak terbuka, pikiran mereka tidak terbuka akan kebenaran. Cahaya Injil itu tidak masuk dalam hati dan pikiran mereka, sehingga apapun yang terselubung dalam hati dan pikiran mereka, itu tidak ada penyingkapan, tidak tersingkap.
sehingga mereka tidak bisa melihat hal yang benar. Maka selalu yang diperhatikan adalah kabar hoak, yang diterima selalu kabar hoak, dan yang dikutuk selalu adalah Israel. Padahal yang menyerang duluan tidak pernah dikutuk, bahkan dianggap adalah hal yang wajar. Yang menyerang duluan dianggap hal yang wajar. Tidak ada kutukan terhadap orang yang menyerang duluan. Ya, tidak ada kutukan. Tidak ada caci maki, tidak ada hinaan, tidak ada. Bahkan yang ada dukungan, mendoakan sambil teriak nama Tuhan, sambil takbir seperti pemuda di video di awal yang kita lihat, Bapak Ibu. Nah, supaya tidak kita dianggap omdu, kita dianggap membela Israel. Mari kita membaca sebuah ayat Al-Qur'an. Ya, ini adalah kitab tetangga kita dari seberang. Bukan kitab kita, Bapak Ibu, bukan Alkitab. Kalau Alkitab itu sudah jelas sekali. Ya, ini kita, saya akan membacakan ayat kitab saudara kita dari seberang. Ini Bapak Ibu. Ya qaumi dakhulul ardhal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la tartaddu ala atbarikum fatanqalibu khasirin. Saya akan ulangi. Ya qaumi dakhulul ardhal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la tartaddu ala atbarikum fatanqalibu khasirin. Artinya, wahai kaumku, ini perkataan Musa dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu. Wahai kaumku, masuklah. Nah, ini ada satu perintah di sini. Kalau kita membaca dengan teliti, kita melihat dengan teliti, kita perhatikan dengan benar, di situ ada perintah dalam Al-Qur'an, ada perintah kepada Bani Israel yang diperintahkan oleh Musa. Wahai kaumku, ya kaumi, udkhulul ardhal muqaddasatal lati, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Kataballahu lakum, wala tartaddu ala adbarikum, fatanqalibu khasirin. Artinya, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Musa memerintahkan orang Israel, kaumnya, Bani Israel. Wahai kaumku, masuklah. Ini satu perintah, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh dalam kurung. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Disuruh masuk dan dilarang untuk berpaling dari tanah itu. Kalau kamu sudah masuk, jangan berpaling. Jangan berbalik, jangan pergi, jangan lari karena takut kepada musuh. Kalau kamu pergi dengan alasan takut kepada musuh, maka kamu rugi. Ini jelas dikatakan di sini. Jelas, tanpa perlu penafsiran, kita melihat dengan teliti, perhatikan baik-baik, lalu renungkan, kita tahu. Nah, kita tahu. Tanpa perlu penafsiran A, penafsiran B, penafsiran C, tahu kita. Makanya Bapak Ibu dengan si Tuhan, para pencinta Yelah Baget, teman-teman kita dari seberang, banyak yang tidak paham. Padahal ini kitab mereka loh. Ayat yang sering mereka baca. Kenapa tidak paham? Saya juga dulu Bapak Ibu tidak paham. Saya sering baca, saya sering lihat, saya sering perhatikan, tapi saya tidak paham. Kenapa saya tidak paham? Apakah gara-gara saya hanya membaca Billah al-Arabiyah dalam bahasa Arab tanpa membaca arti terjemahan dalam bahasa Indonesia? Saya juga tidak tahu. Yang jelas saya tidak paham-paham. Kapan saya paham? Setelah saya tidak ada kebencian sedikit pun terhadap Yahudi. Dan digambarkan Bapak Ibu, Yahudi itu pernah dikutuk jadi kera. Ya, digambarkan, saya pernah mendengar Yahudi itu Bapak Ibu pernah dikutuk jadi kera. Saya tidak tahu apakah benar-benar jadi kera atau tidak. Tetapi
Belum ada bukti dalam sejarah tertulis, tercatat dalam sejarah kalau Yahudi pernah jadi kerah. Belum ada bukti. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat Alkitab dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagia, kata Alkitab, terhadap orang, kepada orang yang membawa damai. Siapapun yang membawa kedamaian, siapapun yang membawa damai, maka firman Tuhan katakan berbahagialah. Kenapa berbahagia orang yang membawa damai? Karena orang tersebut, ya secara otomatis orang itu tidak suka terhadap pertengkaran, tidak suka terhadap peperangan, tidak suka terhadap kekacauan. Ini kalau kita berpikir dengan akal pikiran kita, ya dia bahagia, dia senang, dia suka cita selalu. Kenapa? Karena tidak suka dia berantem, tidak suka marah. Ya, antara suami dan istri tidak suka marah, berbahagia juga. Antara anak dan orang tua tidak suka marah, begitu juga dengan tetangga, dengan lingkungan, begitu. Orang yang tidak suka marah, orang yang tidak suka berantem, orang yang tidak suka peperangan, maka orang itu yang membawa damai. Ayat Alkitab katakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Nah, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Berarti orang yang suka peperangan, suka berantem, suka marah, suka ngomong kasar, suka ngomong kotor, orang itu anak siapa Bapak Ibu? Kebalikan daripada anak-anak Tuhan, kebalikan daripada anak-anak Elohim. Berarti anak-anak si jahat. Maka orang yang hidupnya dipimpin oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa si jahat, maka perilakunya itu adalah seperti telolis, suka membuat kekacauan. Orang dalam keadaan damai, orang dalam keadaan berlibur, diserangnya. Jadi dia tidak suka ada kedamaian, dia maunya ada kekacauan. Maka kita dikatakan oleh Alkitab, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Berarti kebalikan daripada itu. Kalau orang tersebut suka berantem, segala macam, bla 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 bla, kebalikan daripada anak-anak Tuhan, berarti anak-anak kuasa kegelapan, Bapak Ibu. Nah, di dalam kitab Efesus 3 ayat 32 dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Elohim di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ini dia saudaraku, firman Tuhan begitu luar biasa mengajarkan kita. Nilai-nilai sosial begitu luar biasa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Begitu juga Rasul Paulus mengajarkan nilai-nilai sosial yang begitu tinggi, Bapak Ibu. Dan patut sekali kita bersyukur di mana Rasul Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, orang-orang yang diberkati Tuhan, itu dibenci oleh dunia. Sangat banyak, luar biasa, ribuan orang benci terhadap Rasul Paulus. Maka sering sekali kita melihat bagaimana orang mengatakan, orang dunia khususnya mengatakan Rasul Paulus itu adalah penipu. Rasul Paulus begini, Rasul Paulus begitu, kamu ikutin ajaran Rasul Paulus. Padahal ajaran Rasul Paulus itu adalah ajaran yang tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan, tidak pernah bertentangan dengan Kristus. Ajarannya begitu luar biasa, penuh dengan adab, sopan santun, akhlak yang baik. Dan tidak pernah mengajarkan, Rasul Paulus tidak pernah sedikit pun mengajarkan kawin mengawini. Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, tidak pernah. Maka luar biasa. Saya pernah ditanya, apakah kamu pengikut Paulus? Saya jawab, iya, saya pengikut Paulus. Kalau begitu kamu bukan pengikut Kristus. Saya pengikut Kristus juga, saya bilang. Kenapa rupanya? Akhirnya orang itu bla 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 pergi, Bapak Ibu. Ya, ketika ditanya, kita jangan malu menjawab, kamu pengikut Paulus ya? Iya, saya pengikut Paulus. Kadang-kadang banyak orang yang malu ketika ditanya, kamu pengikut Paulus ya? Enggak jawab. Saya ketika ditanya, saya jawab terus terang. Bang Effendi, kamu pengikut Paulus ya? Kafir, kau pengikut Paulus ya? Iya, saya pengikut Paulus. Kalau begitu kamu bukan pengikut Kristus. Saya pengikut Kristus sekaligus saya pengikut Paulus.
Oh, teladan-teladan yang diberikan oleh Paulus itu teladan yang luar biasa. Tidak pernah bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan yang patut kita banggakan, patut kita syukuri. Itu yang ditunjukkan, yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus. Rasul yang begitu luar biasa. Dia bukan orang sembarangan. Dia itu sebelum jadi pengikut Kristus, Rasul Paulus ini punya kedudukan yang tinggi di kalangan orang Yahudi. Bukan orang sembarangan orang. Bahkan dia orang kaya juga dia. Orang jenius, orang pinter. Nah, bahkan dia ada surat ya, ada surat kuasa untuk menghancurkan, membinasakan semua pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu. Tapi di perjalanan dia ditangkap oleh Tuhan. Sampai dibuat matanya buta. Itu Rasul Paulus. Nah, maka dari itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kepada Anda-Anda yang selalu menghina kekristenan, jangan sampai nanti mata Anda dibuat buta nanti. Ya, jangan sampai. Oke? Jangan sampai mata Anda dibuat buta. Jangan sampai Anda baru percaya setelah mata Anda buta. Takutnya nanti mata Anda tidak kembali seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus kembali. Tidak lama setelah dia mengalami buta, matanya kembali seperti semula. Baik, saudara kasih Tuhan, para pencinta Jelambagian, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom Aleichem, Misi Mahasiah, Salam Agi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh, Bishim Adonai Yesua Hamasiah, Waruah Hakudes, memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam bertadi. Terima kasih.